Ketemu lagi dengan saya di channel Gadget Terbaik. Saya ingin mereview flashdisk OTG Dual Drive di USB 3.0 plus tipe C. Portable high speednya 16 GB. Nah ini gambarnya ya teman-teman. Tampil elegan sekali ininya, bentuk modelnya. Jadi ini bisa di HP tipe C dan ini bisa ke PC ataupun laptop USB-nya. Oke. Ini dibanderol harga sekitar 87.500. Terus di sini ada spesifikasi untuk ukuran muatannya, teman-teman. Ada yang 16 GB, ada yang 32, ada yang 4, ada yang 160, 128 GB. Mungkin ini harganya juga beda-beda, teman-teman ya. Yang paling maksimal di 256 GB. Ini berapa ya harganya? Oh, sekitar hampir 400 ribuan, teman-teman. Karena memang kapasitasnya tinggi. Nah, jadi harganya beda-beda. Kita cek spesifikasinya ya, teman-teman. Nah, ini di spesifikasinya bahannya di zinc alloy, jadi ada aluminiumnya bahannya. Tipe konektornya dicolokannya di tipe C plus dengan USB 3.0. Warna grey doang, berarti angka 29 gram. Ringan lumayan. Nah, speednya untuk ngebacanya di kecepatan 80 Mbps. Terus write up-nya 20 Mbps. Format exFAT atau NTPS. Nah, kapasitas tadi yang saya udah jelasin nih. Kita kapasitasnya tinggal pilih aja, teman-teman. Terus mungkin ininya ya, teman-teman. Yang support di HP. Nanti teman-teman bisa ini di netbook juga ini ada. Gitu. Terus oh ya, enggak kalah pentingnya ini bergaransi 1 tahun, teman-teman. USAM ngeluarin garansi sekitar 1 tahun garansinya. Gitu. Jadi biar teman-teman, saya rekomendasiin untuk teman-teman memakai USB flash disk di dua dual drive di tipe C sama USB. Itu dengan kecepatan di 16 GB. Bentuknya elegan sekali, teman-teman. Itu aja, teman-teman, informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Nanti kalau misalnya yang belum paham, silahkan komen saja. Nanti saya bantu jawab. Itu kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video kami. Terima kasih. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ciao.